baru-baru ini Anwar Musa telah mengatakan di dalam satu Facebook rasminya bahwa apa yang dikatakannya tiba masanya kini untuk saya memikirkan secara serius untuk kembali semula meneruskan perjuangan politik secara berparti dengan memilih parti yang sesuai dengan jiwa perjuangan saya dan parti yang benar-benar berjuang menegakkan Siar agama serta membela bangsa dan negara. Semoga ada parti yang sudi menerima untuk berkhidmat sebagai ahli biasa mereka, katanya. Anwar Musa dalam catatan Facebook rasminya. Nah, ini salah satu isu yang menggemparkan buat seluruh rakyat Malaysia, seperti mana yang telah kita tahu beberapa bulan ini, Anwar adalah seorang ahli politik dan ahli AMNO. Di mana Anwar telah dipecat daripada parti AMNO. Entah apa yang dilakukannya disebabkan pemecatan beliau pada hari itu dan Anwar telah menubuhkan satu uh, NGO yaitu MN Muafakat Nasional. Dan Muafakat Nasional ini tidak akan termasuk Daripada mana-mana parti politik itu yang dikatakan Anwar Musa, dan hari ini apa yang Anwar katakan bahwa Anwar sedia untuk menyertai mana-mana parti baharu? Siapakah yang sudi menerima Anwar Musa masuk ke dalam parti mereka? Ini salah satu isu yang sangat menakjubkan buat seluruh rakyat Malaysia, terutama penyokong penyokong Anwar Musa. Ha, oke okay, baiklah. Sebelum saya meneruskan isu yang tergempar dan sangat panas pada hari ini, mohon kiranya pertimbangkan. Tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini. Terima kasih semua. Baru-baru ini lebih kurang 10 menit yang lepas, media ini berkata tiga bulan selepas dipecat daripada Amno. Bekas ahli parlimen keteran Anwar Musa berkata, sudah tiba masanya untuk dia mempertimbangkan menyertai parti politik baharu. Anwar juga berkata, dia telah meluangkan masa sejak dipecat untuk bermuasabah dan memerhatikan arus dan pola politik negara. Anwar adalah salah seorang yang dipecat AMNO pada Desember tahun lepas. susulan pilihan raya umum ke-15. Dia tidak merayu disebabkan pemecatannya. Sejak Anwar dipecat, Anwar mengasaskan sebuah NGO yang bernama Muafakat Nasional yang menurutnya bertujuan untuk menganjurkan aktiviti mempromosikan rukun negara dan perlembagaan persekutuan. Selain itu juga, katanya Kumpulan itu juga bertujuan untuk menjaga kedudukan Raja-Raja Melayu, kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putra, menjaga kepentingan etnik lain, bahasa Melayu dan kepentingan masyarakat Mazmu. Anwar sebelum ini mendakwa telah dihampiri oleh PAS. Selepas dipecat, namun berkata pada masa itu bahwa masanya terlalu cepat selepas bercerai dengan Amno. Ha, ini salah satu isu yang sangat sangat menggemparkan buat seluruh rakyat Malaysia. Rupa-rupanya selepas saja Anwar Musa dipecat daripada parti Amno, ahli Amno kehaliannya, rupa-rupanya ada salah satu parti yang sedia menerima Musa masuk ke dalam parti tersebut. Seperti mana telah yang saya katakan tadi, Anwar sebelum ini mendakwa telah dihampiri oleh PAS. Selepas dipecat, namun berkata pada masa itu bahwa masanya terlalu cepat selepas bercerai dengan UMNO. PAS, ha, parti PAS yang sanggup menerima Anwar masuk ke dalam parti mereka. Adakah PAS akan mengemukakan satu lagi peluang kepada Anwar Musa untuk menyertai parti PAS. Ini salah satu isu yang mengemparkan. Jika Anwar Musa menyertai PAS, adakah kerajaan yang dipimpin Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita yang ke-10 ini, bakal terjejas? Adakah timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi juga bakal terganggu? Ah ini salah satu isu yang menggemparkan Seperti mana yang telah kita tahu bahwa Zahid Hamidilah yang telah memucat Anwar Musa Oke, okay, baiklah Setakat itu saya info-info dari saya untuk Anda semua Jangan lupa pertimbangkan, tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini Kita akan berjumpa lagi Salam jumpa dan salam kenal, bye-bye Baru-baru ini Anwar Musa telah mengatakan Di dalam satu Facebook rasminya bahwa apa yang dikatakannya tiba masanya kini untuk saya memikirkan secara serius untuk kembali semula meneruskan perjuangan politik secara berparti dengan memilih parti yang sesuai dengan jiwa perjuangan saya dan parti yang benar-benar berjuang menegakkan siar agama serta membela bangsa dan negara. Semoga ada parti yang sudi menerima untuk berkhidmat sebagai ahli biasa mereka. Katanya Anwar Musa dalam catatan Facebook rasminya. Nah, ini salah satu isu yang menggemparkan buat seluruh rakyat Malaysia. Seperti mana yang telah kita tahu, beberapa bulan ini, Anwar adalah seorang ahli politik dan ahli AMNO, di mana Anwar telah dipecat Daripada Parti Amno, entah apa yang dilakukannya disebabkan pemecatan beliau pada hari itu. Dan Anwar telah menubuhkan satu uh, NGO yaitu MN Muafakat Nasional. Dan Muafakat Nasional ini tidak akan termasuk daripada mana-mana parti politik. Itu yang dikatakan Anwar Musa. Dan Hari ini, apa yang Anwar katakan bahwa Anwar sedia untuk menyertai mana-mana parti baharu? Siapakah yang sudi menerima Anwar Musa masuk ke dalam parti mereka? Ini salah satu isu yang sangat menakjubkan buat seluruh rakyat Malaysia, terutama penyokong-penyokong Anwar Musa. Ha, Oke, okay, baiklah, sebelum saya meneruskan isu yang tergempar dan sangat panas pada hari ini. Mohon kiranya pertimbangkan. Tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini. Terima kasih semua. Baru-baru ini, lebih kurang 10 menit yang lepas. Media ini berkata, tiga bulan selepas dipecat daripada AMNO, bekas ahli parlimen keteran Anwar Musa berkata, sudah tiba masanya untuk dia mempertimbangkan menyertai parti politik baharu. Anwar juga berkata, dia telah meluangkan masa sejak dipecat untuk bermuasabah dan memerhatikan arus dan pola politik negara. Anwar adalah salah seorang yang dipecat UMNO pada Disember tahun lepas susulan pilihan raya umum ke-15. Dia tidak merayu disebabkan pemecatannya sejak Anwar dipecat. Anwar mengasaskan sebuah NGO yang bernama Muafakat Nasional yang menurutnya bertujuan untuk menganjurkan aktiviti mempromosikan rukun negara dan pelembagaan persekutuan. Selain itu juga, katanya, kumpulan itu juga bertujuan untuk menjaga kedudukan Raja-Raja Melayu, kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putra menjaga kepentingan etnik lain, bahasa Melayu dan kepentingan masyarakat mazmur Anwar sebelum ini mendakwa telah dihampiri oleh PAS selepas dipecat namun berkata pada masa itu bahwa masanya terlalu cepat selepas bercerai dengan AMNO. Ha, ini salah satu isu yang sangat sangat menggemparkan buat seluruh rakyat Malaysia. Rupa-rupanya selepas saja Anwar Musa dipecat daripada parti AMNO, ahli AMNO kehaliannya, rupa-rupanya ada salah satu parti yang sedia menerima Musa masuk ke dalam parti tersebut. Seperti mana telah yang saya katakan tadi, Anwar sebelum ini mendakwa telah dihampiri oleh PAS. Selepas dipecat, namun berkata pada masa itu bahwa masanya terlalu cepat selepas bercerai dengan AMNO. PAS, ha, parti PAS yang sanggup menerima Anwar masuk ke dalam parti mereka. Adakah PAS akan mengemukakan satu lagi peluang kepada Anwar Musa untuk menyertai parti PAS. Ini salah satu isu yang menggemparkan. Jika Anwar Musa menyertai PAS, adakah kerajaan yang dipimpin Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita yang ke-10 ini bakal terjejas? Adakah Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi juga bakal terganggu? Ah, ini salah satu isu yang menggemparkan. Seperti mana yang telah kita tahu bahwa Zahid Hamidillah yang telah memucat Anwar Musa. Oke, okay, baiklah. Setakat itu saya info-info dari saya untuk Anda semua. Jangan lupa pertimbangkan tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye bye.